Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini gua mau kasih unjuk itu tentang misi buka 9 pilar, yaitu totalnya 9. Nah, 9, nah gua baru 8. Nah, 9 pilar batu ini terdiri di Juiji Slope. Di sini. Nih, Juiji Slope. Di sini dekat Juiji Slope. Nah, kenapa gua kasih unjuk ini? Tuh, pilar yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 9 lagi, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi gue sisa 1 ini nih. Ini misi ya lumayan membingungkan. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalian tahu tuh Dewa Seven yang buat harus kalian kumpulin gitu loh sampai level 10. Ini gue coba liat ya, gue sih baru buat kelar ngumpulin itu semua. Nah, jadi ya itulah, pusing lah nyarinya gitu. Nah, sini ini nih, biar kalian 9 pilar tuh ada gitu kan. Dia pakai batu nih, yang penting ini nih harus level 10. Jadi tuh kalian kumpulin yang mana dia. Nah, ini nih batu kenangan ini 9 biji. Nah, lu bayangin dah tuh 9 biji lu kumpulin sama buat upgrade gini. Upgrade gini nih. Nih, upgrade gini nih. Nih, sampai level 10 baru kalian dapat tuh 9-nya batu kenangan. Nah, jadi kita langsung aja pasang batu kenangan yang terakhir. Gue nggak tahu sih, ini gue nggak lihat dari mana sih. Salah. Mana sih? Gue nggak tahu apa yang dapat kalau dapat. Ya udah nih, kita bareng-bareng aja deh. Ini terakhir nih. Ya, kita lihat apakah isinya di atas. Jadi gitu guys, jadi yang membuat buka batu kenangan itu kalian harus kumpulin batunya George, apa sih namanya bun, itulah batu-batu kayak warna oranye-oranye gitulah, buat kayak ancok, apa sih namanya ancok. Ya, kita lihat itu guys, gua nggak tahu itu apaan nih. Lagi record kan, no, nggak baik. Aduh, dia lagi sini. Bentar ya guys, penasaran apa sih di dalamnya itu loh.
gua kumpulin ini ya biar tunjuk ke kalian gitu, biar bareng-bareng lihat apaan sih isinya. Dan kita gitu. あなたの運命はすでに。 apa sih 9 pilar kedamaian itu ngapain? Lawan orang ya. Oke. Ayo. Hidup. この校舎の居場所がないのかしら。 Oke guys, gue udah kelar ngelawan tuh bocah gembel. Buset, sumpah itu sakit banget guys. Gue punya level 70 ya nih. Si siapa sebenarnya Razor ini kagak kuat sumpah. Terus gue main ngumpet-ngumpet dah pokoknya. Oke lah, kita lanjut aja. Terus kita masuk. Thank you.
Jadi tuh ngalahinnya itu kayak ini guys. Nah jadi kan itu kan yang gue nggak kerekord sih yang tadi, karena gue pikir ya udah gue pengen gue skip, tapi gue tiba-tiba nemu gitu ya cara bunuhnya tuh yang tadi ya. Nah jadi tuh bunuhnya tuh di sini nih, ini kan ternyata ada kayak up power gitu buat musuh. Nah jadi ini api nih kiri kanannya, umpet aja di sini. Nah ntar itu dia kan ngejar tuh kayak pakai pedang gitu ke sini nih, ke sini dia kepepet nih sini nih. Nah udah lu ganti sama yang panahan, ntar dia terbang tuh. Nah terbang langsung tembak tuh gitu, kan langsung jatuh tuh, udah dia dibunuh langsung tuh sama apa namanya api yang di situ. Ada wah damage-nya lumayan. Udah kita lanjut aja. Wow, what is this? Oh, isinya ginian. Oke. Ya gitulah guys. Nah tadi gua nggak cover record gimana bunuhnya tuh yang terakhir tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting hasilnya itu yang 9 pilar dianya ginian guys. Ayo kita buka ya. Oke, what is this? Saya tidak dapat berbicara di sini lagi. Tiba. Itu cincin berwarna. Royal. Wow. Oke, guys. Lu lihat nih, guys. Dapat teh apaan? Sumpah nih wah gokil emang. Wah anjir, jadi gua udah ada 3 nih yang apa namanya yang legend. Nah ini gua baru tahu nih dah. Sumpah harus kelarin ini ya, apa-apa gue coba upgrade dikasih razor. Nah duit 400 adalah kita coba ya guys. Sebelum berapa nih baca aku pakai yang gak kepake. Max gak ya? Gua harap sih sampai 15 sih. Baru sampai. Soalnya susah kalau udah naik 10 susah banget, soalnya banyak makan material. Ya kalau mau cepet ya artefak yang level 4 gitu ya lumayan cepet lah. Sebenernya gue udah coba kita lihat tuh gua yang gak kepake itu ini ya, apa sih elixir fighter kurang kepake lah, udah sampai 10 doang, sampai 11 udah cukup doang. Kalau kita wah lumayan. Wah gila 1700. Oke guys, sampai situ dulu aja. Ini gua udah cinta banget gua. Akhirnya
dapat gitu loh, nggak harus lu top up atau lu apa gitu. Ya udahlah. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di next video. Bye bye.